cagak. Jadi mungkin apa seperti gapura ya, pilar gapura zaman dulu ya. Nah, kita lihat ini. Nah, ini kan tidak mungkin ini terbentuk seperti ini kalau bukan buatan manusia ya. Kita lihat ini seperti memang ada di bawah suatu tiang atau pondasi ataupun, nah ini ya, manusia atau nenek moyang kita dulu ya. Jadi batunya ini berupa lempengan-lempengan seperti ini. Nah, iya kita naiki batu andesit itu. Mitosnya masyarakat sekitar. Nah, kalau di sini yang batu itu yang batu besar ini enggak ada mitosnya memang jarang ada ya. Kuda ada yang kelihatan kuda, ada yang kelihatan naga juga ada. Tapi di situ enggak ada kabar naga, enggak ada ya. Cuma sebentuk mau bentuk jarang mungkin. Enggak jadi kadang-kadang itu banter. Kalau yang di suku Domas itu ya ceritanya wis berkaitan Majapahit itu pokoknya. Oh, peninggalan Majapahit di suku Domas ya. Daerah sekitar mau sing enten Arca 3. Bukan Arca 3, 4. Arca 4. Iya. Merupakan kayak tugu gitu. Yang dulunya itu sejarahnya katanya itu tiang buat nopang musola gitu loh. Tempat peribadatan lah gitu. Bangunan suci. Bangunan suci. Di sini banyak nanti semacam-macam arca yang di sebelahnya itu banyak. Tapi banyak yang hilang juga dulu enggak begitu. Oh, masih banyak nih dulu nih. Sekarang sudah berkurang karena pencurian dulu, rame-ramenya arca laku dulu loh. Oh iya ya, terima kasih ya Bapak. Pak Sinten Pak Mine. Pak Rauf. Pak Rauf dusun apa nih Pak? Balikambang kecamatan Terawas Sleman. Matur suwun Pak nggih. Iya, sama-sama. Ini di dekat sini ya, menurut informasi dari penjual kopi tadi ada sebuah punden yang tentunya sangat kuno ya. Jadi letaknya di pinggir rumah warga ini ya. Ya, semoga saja berusukan atas ekspedisi kali ini kita bisa melihat hasil karya peninggalan leluhur atau jagar budaya mungkin ya. Bahwasanya di bawah sini ada daerah Terawas, ini ada sebuah punden kuno, masyarakat menyebutnya Reco Papat. Seperti apa, terus ikuti ekspedisi kita kali ini. Ini di lereng gunung tapi rumahnya sudah depan kita ini padat hari ini. Banti Mbak. Sasar ning matahari.
insya Allah kesasar. Nah, kita lihat ya. Ini terus terang kita belum pernah tahu ya, karena tadi informasinya enggak sengaja ngopi, ternyata ada yang bilang ada sebuah punden atau peninggalan dari sesepuh ya, entah itu zaman penjajah atau sebelumnya kerajaan. Seperti apa, terus ikuti perjalanan kita kali ini. Ya, kita sudah di depan sebuah punden dari masyarakat atau desa Trawas ini ya. Ternyata di sini ada seperti cagak atau tiang, atau mungkin ini juga seperti batu, apa ya, sangat unik ya ini. Ini seperti peradaban kuno ya. Jadi seperti bangunan apa ya, Kang ya? Ternyata ya ini tempat, di sini juga ada seperti lingga-lingga yang berbentuk ada yang seperti umpak, di tengahnya ini berlubang ya. Ini biasanya ini untuk penopang tiang, tapi ini kok ukurannya sangat kecil ini ya. Ini ada penopang tiang kan, itu kan. Ya apa? Ini pahatan ya. Nah, itu biasanya letaknya di bawah. Ya, ini tepatnya ini juga ada lingga ya, seperti batu lingga tapi bukan ini ya, pendek soalnya. Jadi menurut informasi yang saya dapat dari warga tadi ya, kita lihat ya, banyak sekali batu-batu yang dipahat sedemikian rupa, berbentuk persegi, dan juga bata kuno ya di sebelah atas, dan ditata sedemikian rupa oleh warga. Menurut simbahnya tadi juga tidak tahu, karena sudah masa lalu ya, masa lampau yang sangat lama. Ini sudah ada dan dijadikan punden, atau orang sekarang itu ya bata kan. Orang sekarang ini namanya tempat sakral ya. Apakah ini sebuah tiang bangunan atau empat? Ya sangat unik ya. Itu ada bekas bunga dari orang yang melakukan ritual mungkin ya. Coba kita mengarah ke sebelah baratnya lagi. Loh, masya Allah. Lah itu watu lempeng-lempengan kayak ngono ya. Ya Allah, watu ini gak mungkin ini terjadi dengan alam. Ini jelas dibentuk oleh manusia atau nenek moyang kita dulu ya. Jadi batunya ini berupa lempengan-lempengan seperti ini. Nah, iya, ini tengah ini batu andesit ini. Yang kita sering temukan di candi-candi yang di pondasi ya, seperti di situs Tri Buana Tunggadewi, situs Minak Jinggo. Kita lihat batunya ini loh, sudah terbentuk dengan lurus dan rapi ya. Dan saya kaget ternyata. Kita lihat ya. Oh, ini ada bekas dari tempat atau digunakan untuk ritual ya. Ada bekas dari pembakaran dupa ya. Itu ada aqua, mungkin dipercaya juga untuk memberi minuman kepada leluhur. Diambil di bawah pulang banyak. Gak berani ya, Bang. Oh. Ya menurut teman saya itu airnya memang ditaruh di situ. Biasanya itu kalau malam, besoknya lagi diambil dibawa pulang. Jadi istilahnya di berhari-hari kan. Ya unik ya. Ini salah satu peninggalan dari. Enggak, maksudnya kan kadang nyerap mungkin guys. Energi. Iya, energi dari batu ini mungkin. Oke lah. Itu mungkin salah satu kepercayaan atau pengetahuan yang ada
di tanah Jawa ini ya. Jadi ini teman-teman di Gunung Penanggungan ya, di lereng Gunung Penanggungan, tepat di juga pemukiman warga yang dijadikan punden, ada umpak 4. Tapi saya tadi sempat kaget katanya ada arca 4. Ternyata ada seperti pondasi atau tiang ya. Coba nanti kita mendekat ya. Di kanan kirinya juga ini banyak sekali batu-batuan yang tentunya sudah dibentuk oleh masyarakat atau nenek moyang kita dahulu ya, mungkin ya. Kenapa? Kalau ini batu alam nggak mungkin sudah berbentuk seperti ini. Sudah datar-datar dan bisa ditempati tempat duduk ya. Dan ini tidak ada sama sekali seperti pahatan. Jadi apa nenek moyang kita dulu sudah punya gergaji batu ya, atau alat yang sangat canggih tentunya. Zaman sekarang saja pakai gerinda saja masih kelihatan. Ini mulus sekali ya teman-teman. Coba kita masuk ya. Iki termasuk apa ini? Termasuk apa ini waktu ini? Maksudnya gunanya loh? Pilar mbak. Pilar ya? Iya, pilar kayak cakak namanya. Jadi mungkin apa seperti gapura ya, pilar gapura zaman dulu ya. Nah kita lihat ini, nah ini kan tidak mungkin ini terbentuk seperti ini kalau bukan buatan manusia ya. Kita lihat ini seperti memang ada di bawah suatu tiang atau pondasi ataupun, nah ini ya. Oh ini ada patahannya ya teman-teman. Sudah diukir sedemikian rupa. Coba kita lihat mendekat ya batunya ini. Asli, nah ini ada dari orang atau sesepuh dari warga sekitar yang tadi punya hajat beliau kesini, istilahnya kirim doa ya kepada leluhurnya atau kepada pundennya di sini. Jadi ukurannya ini kurang lebih 1,5 meter. Jadi kalau melihat bentuknya ini kemungkinan ini adalah sebuah tiang, tapi kok dari batu ya. Ya mohon maaf nanti ya, mungkin ada penonton setia dari channel kesayangan Anda ini bisa bantu komen ya, ini batu apa, bentuknya seperti ini ya, unik. Saya mengelilingi ini ya biar teman-teman tahu bagaimana dari sisi dari kanan kiri, atas dan bawah. Jadi tepat di perkampungan kuno ya, di daerah Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah itu di sekitar kanan kirinya itu juga banyak sekali ya batu-batu yang sudah dihaluskan atau dibentuk sedemikian rupa. Wah itu juga batu besar itu. Oke, demikian video kita kali ini ya, ekspedisi atau belusukan kita kali ini di daerah Trawas, Kabupaten Mojokerto. Dan memang ini benar-benar mendadak ya, saya tidak ada niat untuk ke sini karena ini tadi informasinya yang diberikan oleh penjual kopi, ada punden kuno yang ada sudah sejak dulu kala. Padahal bayi sudah tua tadi ya, karena dari kecil sudah ada punden ini. Oke, mohon maaf bila ada kata atau gambar yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan dan dikoreksi ya, untuk kebaikan kita ke depan. Tujuan saya tidak lain hanya untuk menguri-nguri cagar budaya, menghidupkan kembali rasa cinta kita kepada peninggalan-peninggalan karya dari nenek moyang kita ya. Siapa lagi kalau bukan kita, dan kapan lagi kalau tidak sekarang. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Om Santi Santi Santium. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Hamba TVAE. Terima kasih.